Hola, welcome to Erdewa Motovlog. Oke, udah lama nggak bikin video, sekitar 3 mingguan ya, karena ada banyak permasalahan dan urusan setelah lebaran. Oh iya, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada omongan yang salah dari aku, karena ini kan suasananya masih lebaran ya, anggap aja gitu. Nurutin komennya dari Bagas, reading sama Ayang itu belum bisa nurutin. Mungkin ini ada titipan, dia titip sesuatu, nanti tak kasih gambaran sedikit tentang info Ayang-Ayangan. Dan akhir-akhir ini cuaca nggak nentu, kadang-kadang cuacanya itu seperti nggak musim nggak hujan, kadang-kadang musim hujan. Akhir-akhir ini cuaca hujan terus malahan setiap sore, kayak musim penghujan. Ya mungkin dunia udah tua. Huh? Dan aku ikut tua. Setengah 12 anak SMP udah keluar. Dulu pas aku SMP jam 12 ya, pas setengah 1. Lupa aku karena udah lama dan juga udah tua. Adik-adik SMP pada pulang semua. Zaman dulu belum ada yang bawa motor, itu masih bisa dihitung. Kalau sekarang semua harus pakai motor. Kalau nggak pakai motor itu kesannya malah nggak keren kalau sekarang. Tapi juga ada masih yang dijemput, ini masih dijemput. Tapi mayoritas sekarang anak SMP itu udah pakai motor sendiri semua. Karena tren, mungkin tren TikTok. Huh? Ibu-ibu, emak-emak kalau naik motor itu bingung, di tengah, kadang di pinggir, kalau sen mau ke kiri, kalau belok ke kiri sennya ke kanan. Aduh, mama harus sabar. Ini jam segini ini waktunya anak sekolah pulang, jam istirahat ya. Kalau aku nggak pernah istirahat, terus muter terus. Semoga jangan rame ya ini. Aku kok lupa ya? Oh iya, depan gue. Sebentar, tak telepon dulu. A few moments later. Karena menunggu itu hal yang paling membosankan, ngap. Kecuali nunggu uang. Nah, kalau nunggu uang itu nggak mungkin bosan.
One eternity later. Oke, kita suruh masuk. Katanya suruh masuk. Ini tempatnya. Banyak sekali. Suwi apa sing suwi kowe kok? Loh. Gak apa-apa. Ki. Gak apa-apa. Gak apa-apa Uti. Ngono tok. Iya. Lah aku ngetane Sukomoro. Lah aku telepon ora diangkat, angkat WA ora diangkat, angkat. Ya. Dianya cepat-cepat jadi nggak bisa nggak bisa diajak ngobrol. Itu tadi obat buat di tenggorokan itu kalau gatal-gatal itu pakai Strepsil, namanya Strepsil. Ya itu gambarannya. Yang komen Ridik sama Ayang, mohon maaf belum bisa. Ya karena masih sibuk terus. Nah, ini aku mau cus ke tempat ngopi soalnya ditunggu temen. Pite ini ayam bakir. Disikin ayam bakar. Baterai miring pak. Apa yang jatuh? Oh lah lah, tak kira duit sing jeblok. Ini arah ke Mas Pati Madiun, ini keluar kota Magetan. Nah, ini lewati sekolah calon tamtama Ridam 5. Kalau di Magetan ini istilahnya depo. Depo. Pasukan tempur siapa pada itu. Jam segini kok ngantuk ya? Apa mungkin belum ngopi? Oh ya mungkin belum ngopi. Padahal panas kok ya ngantuk. Ngap ngap. Anak SD aja jam segini baru pulang. Kalau SD jalan kaki. Kalau SD jalan kaki sama dijemput. Kalau SMP udah pakai motor nanti besarnya. SMA trek-trekan SMA. Huh? Thank you.
Piye to Mbak? Kok iso kaya ngono? Nah, ini Polres Magetan kalau ini. Tempat ngurus SIM dan sebagainya situ. Bisa ngurus apa-apa. Di pinggir kota, Polresnya enggak di tengah-tengah kota. Mbak mau ngantuk apa piye, numpak motor kok. Ayangnya tadi buru-buru. Enggak bisa diajak ngobrol. Aduh. Angop terus ngantuk. Jir. Wuh, si rambut jagung. Oh, benar-benar ngantuk ini. Gak sedang di nek, gak diminumi kopi, gak cocok ini. Ijo yo, ijo yo. malah semua gak jalan ijo. Mungkin semua pada ngantuk. Oke, ngap. Sampai di sini dulu video dari aku. Ini masih ngantuk. Jangan lupa share, subscribe, like ke teman-teman kalian. Oke, bye.